face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Halo warga YouTube, berjumpa lagi bersama Mat Gondrong di channel Whizky Lands. Ya, hari ini adalah episode ke-11 dari serial Mat Gondrong. Ya, hari ini dia mau betulin mobil ini ya, mobil driftnya ini ya. Ini sebenarnya bukan mobilnya dia sih, mobil pelanggannya dia. Jadi ini dia minta disettingin ya dan dimodifikasi, dan ini dimodifnya tuh baru setengah ya teman-teman ya, ini baru setengah. Jadi kita modifnya mesinnya dulu nih. Ini Mat Gondrong lagi nyeting mesinnya. Halo, ini siapa ya? Apa ini benar bengkelnya Mat Gondrong? Oh iya betul. Ini dari siapa ya? Ini nomornya nggak ada di HP saya ya. Ini saya Raffi Ahmad yang artis itu. Iya, jadi Mas Gondrong, ini mobil saya mogok ini di jalan. Nanti saya kasih alamatnya dan tempatnya ya di mana. Nanti saya WA aja. Oke, nanti saya akan ke sana ya, Mas. Oke, tunggu sebentar lagi ya, Mas. Saya akan ke sana ya. Ya, oke. Oke, jadi teman-teman, ternyata yang tadi yang nelpon itu si Raffi Ahmad ya. Jadi mobil Lamborghini-nya dia itu mogok ya teman-teman. Waduh, padahal dia tuh abis modif miliaran ya, tapi mobilnya mogok ya ternyata. Oke, ini adalah mobil Nissan Silvia yang akan kita kerjakan ya. Jadi mangkir lagi ya teman-teman. Padahal kita mau ngerjain ini mobil ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan kerjain lagi nih mobil. Ini masih setengah ya teman-teman, setengah modifikasi. Dan ini bumpernya itu belum kita pasang ya, bumper depan, bumper belakang, terus sama kap mesinnya belum kita pasang. Tapi ini kita udah lumayan, ini kita udah tadi udah setting sedikit ya. Jadi performanya ini kita udah ubah semua ya tadi. Oke, jadi ini ada mobil baru lagi nih masuk nih ya, tapi ini mobil bukan mobil Mat Gondrong ya, ini mobil langganannya Mat Gondrong ini lagi servis ya teman-teman nih. Itu kalau kalian bisa lihat, itu mobil Pajero Sport ya. Kemarin banyak banget yang nanyain ya, Mat Gondrong suruh beli mobil Pajero Sport ya, tapi kebanyakan sebenarnya milih Hilux ya. Oke, ini ada Nuvo Z, ini punya karyawannya Mat Gondrong, dan ini mobilnya Mat Gondrong semua. Ini adalah Hilux yang baran kita beli ya teman-teman. Yo, ini belum kita cuci juga ya, mungkin nanti kita akan cuci ya, karena ini kotor juga ya. Ya udah teman-teman, jadi kita akan samperin itu si Raffi Ahmadnya itu. Tapi tadi katanya si WA ya, dia udah pergi, cuman ada bodyguardnya ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Jadi nanti kita ketemunya sama bodyguardnya ya teman-teman, bukan sama dianya, si Raffi Ahmadnya bukan. Yo teman-teman, ternyata ini si Mat Gondrong ini sekarang jadi orang terkenal ya. Terkenal kenapa ya? Jadi bengkelnya itu tuh udah terkenal ya. Sekarang buktinya itu si Raffi Ahmad itu menghubungin Mat Gondrong untuk betulin mobilnya yang mogok itu. Waduh, berarti emang bener-bener ya Mat Gondrong ini udah terkenal ya. Waduh. Oke, jadi ini kita akan samperin nih dia nih. Ya, dia tadi sih ngirim ke Mat Gondrong, ngirim lokasinya itu nggak begitu jauh ya, dan katanya dia itu lagi mau syuting tuh ceritanya, dan tiba-tiba mobilnya itu mogok, kebul gitu, ngeluarin asap gitu teman-teman. Nah maka dari itu nanti kita akan lihat ya mobilnya gimana. Kalau nanti bisa dibenerin di tempat, kita akan benerin, tapi kalau bener-bener nggak bisa dibenerin di tempat, ya mau nggak mau kita harus bawa ke bengkel ya teman-teman. Tapi nanti kita nggak akan ketemu si Raffi Ahmad ya, karena Raffi Ahmadnya itu udah pergi ya, dia pergi syuting ya pakai mobil lain jadinya. Dan nanti kita cuma ketemu bodyguardnya doang ya teman-teman. Oke, ini jalanan juga seperti biasa ya, ramai lancar lah. Tadi kita udah dikirimin ya lokasinya. Ya lokasinya untungnya nggak begitu jauh dari bengkel Mat Gondrong ya. Wah, emang Mat Gondrong ini, aduh, kenapa tuh si Mat Gondrong nih? Waduh, tapi emang salah mobilnya itu sih ya, berhenti di tengah jalan gitu. Waduh, jadi rusak lagi kan tuh mobil Mat Gondrong. Wah, oke, tadi nyampe mana ya teman-teman? Oh ya, nyampe ini ya, bodyguardnya si Raffi Ahmad itu nanti kita ketemu sama dia. Oke ya teman-teman, ini kita akan sampai sebentar lagi ya, karena tempatnya emang nggak begitu jauh dari bengkel Mat Gondrong ya. Cuman nanti masalahnya itu satu teman-teman, kalau kita putar balik dari sini ke bengkel Mat Gondrong itu agak jauh ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan skip aja videonya, tapi nanti aja ya, karena kita harus ngecek dulu ini mobilnya si Raffi Ahmad ini. Oke, itu dia mobilnya. Oh, itu bodyguardnya dua tuh nungguin ya mobilnya. Kita parkir dulu ini mobil truk towing kita. Oke, kita turun saja teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman mobilnya nih, mobil Lamborghini. Wow, ngebul ya teman-teman ternyata. Wow. Jadi sorry banget ya, ini mobilnya nggak persis sama aslinya, cuman ya emang susah sih bikin teksturnya mobilnya dia karena langka ya. Oke, ini adalah bodyguardnya dia nih, kita tanya aja. Wah, Pak, ini kenapa ini mobilnya, Pak? Jadi gini nih, Pak, Pak Gondrong, ini mobilnya nih tiba-tiba ngebul gitu. Waduh, iya teman-teman, ternyata emang bener yang ngebul ya. Waduh, ini kita harus cek dulu nih mobilnya nih masih bisa jalan apa enggak. Kalau nggak bisa, bener-bener nggak bisa jalan, mau nggak mau nih mobil harus didorong ke truk towing ya teman-teman. Dan ini mobil ini Lamborghini Aventador ya, kalian bisa lihat platnya itu. Yo iya, platnya mobilnya si Raffi Ahmad emang. Kita masuk ke dalam nih. Oke, kita coba untuk starter. Iya teman-teman, sama sekali nggak kuat ya mobilnya nih. Kayaknya nih mobil ini overhead ya teman-teman, jadi saking kepanasan jadi dia ngebul gitu ya teman-teman. Jadi udah nggak kuat lagi nih juga starternya. Oke, mau nggak mau ya teman-teman, kita harus naikin nih mobil Lamborghini ini ke truk towing kita ya teman-teman. Oke, nih kayaknya bodyguardnya juga mau ikut sama kita nih. Ya teman-teman, ini mobilnya udah kita naikin ke atas truk ya. Jadi ini kita harus putar balik. Putar baliknya di sini ya teman-teman. Dan ini muter baliknya emang bener-bener jauh ya teman-teman. Jadi emang nanti kita mungkin akan skip aja ya video ini. Nanti kita skip pas waktu kita udah sampai di bengkel ya teman-teman. Oke, kita skip aja ya teman-teman. Ya teman-teman, ini mobilnya udah kita turunin dan nanti kita akan coba memperbaiki mobil ini. Kayaknya sih nggak lama ya, karena ini cuma overhead doang ya teman-teman. Nah, kita akan manggil mekanik kita untuk betulin mobil ini ya teman-teman. Dan ini si bodyguardnya ini nih ngikutin gua mulu dari tadi, gua kesel banget. Akhirnya teman-teman ada mobil masuk juga, ini baru masuk juga ini mobil. Dan kayaknya juga overhead juga ya, karena di sini emang bener panas ya cuacanya teman-teman. Ya ini aja Mat Gondrong aja sampai keringetan ya. Oke, kita akan manggil mekanik kita ya teman-teman untuk betulin mobil Lamborghini ini. Oke teman-teman, ini mobilnya udah diperbaikin sama mekaniknya Mat Gondrong ya. Waduh, makasih banget ya nih buat mekaniknya Mat Gondrong ini. Emang mekaniknya nih mekanik khusus buat mobil-mobil supercar seperti Lamborghini ya, dia spesialisnya. Oke, jadi cuman tadi sih cuman overhead doang ya, jadi cuman didemin terus kita kasih coolant lagi, air radiator, dan akhirnya bisa lagi teman-teman. Oke, kita akan ngetes mobil ini buat ngebut ya. Wah, Mat Gondrong naik Lamborghini ya, keren juga ternyata ya. Kayaknya Mat Gondrong harus beli Lamborghini ya, tapi nanti aja ya teman-teman kalau Mat Gondrong udah sukses. Karena kalau belinya sekarang yang ada Mat Gondrong tekor ya teman-teman. Oke, kita akan nyoba ini mobilnya, pengen ngerasain ya Mat Gondrong ini, ngerasain mobil Lamborghini ini. Katanya sih emang kenceng, kita coba aja teman-teman, tapi bener-bener kenceng ya teman-teman. Buset, ini baru sekali ngegas langsung ngacir ini mobil. Waduh, kenceng banget gile. Oke teman-teman, waduh ya, jadi mobil ini bener-bener udah bisa dipakai lagi ya teman-teman, udah nggak ada masalah. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton video Mat Gondrong kali ini, dan makasih juga yang udah subscribe channel ini, like, comment, dan share, dan juga yang support channel Whizky Lands. Dan episode berikutnya kita akan membeli sebuah rumah ya teman-teman. Si Mat Gondrong ini juga perlu rumah ya teman-teman, karena apartemennya tuh kemarin udah disewain ya ke orang lain, jadi kita harus beli rumah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.